Halo teman, bertemu lagi di channel saya, yaitu Rafizky77. Kali ini, saya akan unboxing sebuah mainan mini figur Lego Unofficial yang berjudul Roboman edisi Ninja. Mau tahu lebih detailnya? Langsung aja kita gaskan. Oke, pertama kita akan buka yang ini. Ini adalah Roboman edisi Master Ninja. Sekarang langsung aja kita gaskan. Ini dia figur Master Ninjanya teman. Kita dapat warna biru dan detail bajunya keren teman. Di belakangnya terdapat logo perguruan ninjanya. Coba kita buka masker ninjanya ini dan kita lihat ekspresi wajahnya tanpa masker. Ini dia wajahnya teman. Ternyata ekspresi wajahnya lebih keren tanpa masker. Di sini, kita juga dapat beberapa aksesorisnya, yaitu ada dua buah aksesoris warna biru dan hijau. Ada busur panah dan anak panahnya. Ada pedang biru dan sabit merah. Ada trisula. Dan terakhir ada stand base-nya. Sekarang kita akan pasang anak panahnya. Cara pasangnya, kita buka dulu bagian kepalanya. Kemudian kita masukkan anak panahnya di bagian lehernya. Jangan lupa, maskernya ini. Kita pasang juga di sini. Kalau sudah, kita pasang kembali bagian kepalanya. Sekarang kita akan pasang ninja dan aksesorisnya ke stand base-nya. Kalian bisa posekan ninja dan aksesorisnya seperti ini. Dan inilah hasil dari mainan Roboman edisi Master Ninja. Kita akan buka mainan Roboman yang berikutnya. Yang kedua, kita akan buka Roboman yang ini. Ini adalah Roboman edisi Ninja Hero. Sekarang langsung aja kita gaskan. Ini dia figur Ninja Hero-nya teman. Kita dapat warna hijau. Di bajunya terdapat sebuah trisula. Di mini figurnya, ada dua buah pedang yang sudah menempel di belakangnya. Kita dapat pedang samurai warna abu-abu. Dan keduanya bisa kita lepas. Kita akan pasang kembali pedangnya. Kalau dilepas, ninjanya jadi tidak keren. Di edisi Ninja Hero ini, kita juga dapat beberapa aksesoris yang tidak kalah keren dengan edisi Master Ninja. Ada dua buah kapak warna silver dan hitam. Ada senapan dan pisau belati. Ini ninja apa tentara, ada dapat kedua senjata ini. Ada pedang kayu warna kuning dan ada sabit yang bentuknya keren nih. Ada anak panah, tapi tidak ada busur panahnya. Ada empat buah aksesoris tambahan. Dan terakhir, ada stand base-nya. Karena Ninja Hero ini sudah ada dua buah pedang di belakangnya, jadi anak panah tadi tidak perlu kita pasang lagi. Sekarang kita akan pasang ninja dan aksesorisnya ke stand base-nya. Kalian bisa posekan ninja dan aksesorisnya seperti ini. Dan inilah hasil dari mainan Roboman edisi Ninja Hero. Kita akan buka mainan Roboman yang berikutnya. Yang ketiga, kita buka Roboman yang ini. Ini adalah Roboman edisi Super Ninja. Kalau dilihat, sepertinya ini guru ninjanya teman, karena memakai caping dan berjenggot panjang. Sekarang, langsung aja kita gaskan. Ini dia figur super ninjanya teman. Seharusnya ini, yang namanya edisi Master Ninja. Karena seorang guru ninja, jadi biasanya dipanggil Master. Di figur ini, bagian badannya bisa kita putar teman. Beda dengan dua figur ninja sebelumnya, mungkin karena ini gurunya, jadi ilmunya sudah tinggi. Di edisi Super Ninja ini, kita juga dapat beberapa aksesorisnya. Ada busur panah dan aksesoris warna biru, tapi di sini tidak ada anak panahnya. Ada efek petir warna biru. Dan ada tombak warna silver. Ada pedang samurai warna hitam. Dan ada pedang naga warna biru. Ini pedangnya keren banget teman. Menurut saya, ini adalah pedang paling spesial di antara pedang ninja yang lain. Dan tidak ketinggalan dengan stand base-nya. Sekarang kita akan pasang guru ninjanya ini ke stand base-nya.
kalian bisa posekan guru ninjanya dan aksesorisnya seperti ini. Dan inilah hasil dari mainan Roboman edisi Super Ninja. Kita akan buka mainan Roboman yang terakhir. Yang keempat, atau yang terakhir, kita akan buka Roboman yang ini. Ini adalah Roboman edisi Ninja Warrior. Sekarang, langsung aja kita gaskan. Ini dia figur Ninja Warrior-nya teman. Kita dapat warna hitam, berarti, ini adalah Ninja Kegelapan. Di sini, kita juga dapat dua buah pedang yang sudah menempel di belakangnya, sama dengan edisi Ninja Hero tadi, cuma, beda posisinya aja. Kita dapat pedang samurai warna abu-abu juga, tapi, yang ini ada ukiran petir warna kuning di tengahnya. Jadi lebih keren pedang samurai yang ini. Di figur Ninja Warrior ini, ada yang spesial juga teman. Yang tidak ada di ketiga figur ninja sebelumnya tadi. Ini dia. Kita dapat dua ekspresi wajah yang berbeda-beda. Di edisi Ninja Warrior ini, kita juga dapat beberapa aksesorisnya, dan juga ada dapat efek spesialnya. Ada dua buah pedang samurai warna hitam. Dan ada sarung pedangnya satu buah. Jadi kita hanya bisa pasang pedang ke sarungnya hanya satu buah aja. Padahal di sini kita dapat dua buah pedang. Ada senjata Trisula warna silver, dan pistol warna biru transparan. Dan ini efek spesialnya teman. Ada efek api warna merah, dan ada efek api warna biru. Dan terakhir, ada stand base-nya juga pastinya. Sekarang kita akan pasang ninja dan aksesorisnya ke stand base-nya. Kalian bisa posekan ninjanya seperti ini. Cukup dengan kedua efek api seperti ini udah keren banget. Dan inilah hasil dari mainan Roboman edisi Ninja Warrior. Selesai teman. Dan inilah keempat hasil mainan LEGO minifigur unofisialnya, yang telah kita unboxing berjudul Roboman edisi Ninja. Bagaimana teman? Keren-keren bukan, keempat mainan LEGO minifigur unofisial yang berjudul Roboman edisi Ninja ini? Terima kasih, telah berkunjung ke channel saya, dan menonton video unboxing mainan LEGO minifigur unofisial, dari saya.